Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wahyu. Present, ma'am. Susi Susanti. Present, ma'am. Tika Rosdianti. Present, ma'am. Yuda Prasasta. Present, ma'am. Okay, so it's mean all of you are here now, yeah. So class, you can start the lesson today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning, Amelia. Morning, ma'am. Good morning, Afwan. Morning, ma'am. Good morning, Armisha. How are you today? I'm fine. Okay, what about Didi Mustawan? Are you okay today, Didi Mustawan? Over. Ma'am, I'm okay. Gusina Pratiwi, how are you today? Over. I'm good, ma'am. Okay, alhamdulillah. So, all of you are good today. Okay. Class, before we start the lesson today, I want the leader of class to lead the prayer today. Okay, friends. Before study, let's pray. Pray, start. Pray, finish. The present continuous then. So, what do you think? Do you have question about the present continuous tense that we have learned before? Over. No, ma'am. Okay, students, I have read the dialogue, the first dialogue, and now I want you to read the dialogue one by one, okay? Yes, ma'am. Now I want Susie to read the first dialogue. Okay, Susie, please read the dialogue over. Yes, ma'am, I can. Hi, Udin. I went to your house around 10 yesterday to return your magazine. But the door was closed. I knocked on the door many times, but nobody came out. Nobody was at home yesterday. I was going to the football practice. My mom and dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friends. Okay, Susie, good job. Thank you. Yes, ma'am. You are welcome.
sama-sama. Kalau gitu ya udah Bu Iwen. Iya Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu. Ya, ketika masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar di sekolah kami ini menggunakan hati. Jadi mengapa ini kita lakukan? Karena daerah kami ini adalah daerah yang sangat minim dengan sinyal. Kita berkomunikasi menggunakan hati ini. Proses pengadaan hati ini sebenarnya ini dulu ide dari almarhum kepala sekolah yang dulu. Jadi pada saat itu, Bapak kepala sekolah kami itu mengadakan rapat dengan wali murid untuk pengadaannya yang bekerja sama dengan RAPI pada saat itu. Akhirnya orang tua siswa semuanya atau wali murid menyetujui, akhirnya ini dipesan. Proses belajar mengajarnya itu menggunakan hati itu, jadi kami bagi per channel atau per gelombang, jadi kelas 1 untuk kelas 1, kelas 2 untuk kelas 2 sampai dengan kelas 9, jadi dibagi channelnya. Dipersembahkan oleh Neonormal ya. Apa saja disebar semua-muanya ya. Terima kasih Bapak. Neonormal ya. Siap gerak. Jaga jarak. Oke. Anak-anak, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya ya. Pendek yaitu cerita yang disajikan dengan alur yang pendek. Ibu, cerita pendek adalah cerita yang ada di YouTube, Ibu. Senang sekali mendapatkan kesempatan mengunjungi Sumbawa besar dan ketemu dengan teman seperjalanan. Perjalanan kami kali ini menuju ke Punik, sebuah dusun yang dapat ditempuh kurang lebih 1 jam dari dusun Semongkat. Pembangunan dan kemajuan terasa sekali di sini. Jalanan mulus beraspal memperlancar perjalanan kami. Wah, ini bekas longsor nih kayaknya ya. Ada licin ini. Oke. Ya. Ini ada tanjakan kanan. Oke. 20 degree. Tapi tikungannya ini terang. Kita licin pelan aja ini. Oke. Ya, licin itu. Nggak terbayang bakal basah kuyup di perjalanan, hujan tiba-tiba turun.
kami singgah sejenak di sebuah gardu desa Batu Dulang. Untung ada sinyal. Mengusir dingin dengan update sosial media sambil menunggu hujan reda. Sebelumnya Mas Yanggi pernah ke daerah sini? Daerah sini sih belum pernah. Saya ini baru pertama kali. Tapi kalau ke Tepal kemarin pernah. Ke Tepal? Oh, naik apa waktu itu ke Tepal? Kayak trail. Oh, berarti harusnya lah jalan ini juga dong? Lupa-lupa inget mungkin iya ya. Soalnya udah 2-3 tahun yang lalu sih. Oke. Lebih nggak terbayang lagi, setiba di Dusun Punik disambut gegap gembita oleh Pak Kades. Sampai aku harus ganti baju terlebih dahulu. Kita percayakan dari orang sini kira-kira siapa yang bisa untuk membantu kita untuk melakukan perawatan dan penjagaan di sana itu, Pak. BTS ini harapan kami adalah kami lebih maju. Oh ya, ini kayak aku, ini kan setiap dalam bisnis itu kan pasti ada ingin berkembang ya. Nah, ini untuk di Kopi Punik Sumbawa ini, aku buat ini nih untuk menunjang agar Kopi Punik ini bisa berkembang ya dan makin dikenal. Ya, jadi aku buat brosur. Jadi di sini sudah ada nama aku, kemudian alamat beserta email dan sosial medianya. Kemudian di brosur ini juga ada sekilas tentang produk aku, sama sekilas histori tentang Kopi Punik Sumbawa ini. Oke, coba aku melihat. Wah, keren banget sih ini. Kopi Punik sendiri tuh pernah ikut kompetisi atau festival gitu gak sih? Oh ya, benar Kak. Punik Sumbawa ini di tahun 2020 nih, pernah ikut yang namanya Kontes Kopi Specialty Indonesia. Nah, kemarin itu ada sekitar 418 peserta. Wow. Dan Kopi Punik itu bisa menyapi dua juara, Kak. Jadi kan di kontes ini kan ada dua kategori, ada Robusta sama Arabica. Dan kita dapat 2-3, Kak. Jadi untuk cupping skornya dari masing-masing aku dapat juara ini, Kopi Punik dapat juara ini lumayan tinggi, Kak. Ini prestasi yang sangat membanggakan, iya, ya, benar, untuk Punik sendiri. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media nih, terutama Instagram, itu siapa sih yang ngambil kontennya dan bagaimana caranya? Saya sama suami. Jadi ketika yang di video itu suami, berarti aku yang ngambil. Dan ketika yang di video itu aku, berarti suami yang ngambil. Dan ketika dua-duanya, berarti kita pakai kamera depan aja. Oh gitu, berarti pakai kamera handphone ya? Iya, benar sekali, kamera handphone. Dan itu kerjasama yang sangat solid antara suami istri nih. Keren. Kopinya udah siap? Wah, terima kasih Kak Herman. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Langsung aja kali ya, kita cobain. Iya, buka masker. Buka masker dulu kali ya, mau nyeruput. Oke. Okay. Ini bau frutinya kerasa banget sih. Terbaik. Abis ini aku mau bawa beberapa, boleh buat pulang? Boleh. Okay. Boleh.
dipersembahkan oleh Assalamualaikum Pak Kades. Gimana kabarnya pagi ini? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kades? Pagi ini saya kepingin ada yang mau koordinasikan. Saya kepingin tanya sama Pak Kades terkait tentang karena tahun ini kita sudah melakukan musrenbang des ya. Nah kemudian pagu anggaran kita kan masih memakai pagu anggaran indikatif ini Pak. Kita menetapkan RKP des ini. Oh iya. Oke Pak Kades. Untuk laporannya karena ini sudah mendekati akhir tahun, nanti dikirim pakai email ya, laporan dana desanya, laporan stuntingnya, terus laporan DTKS-nya, dan penerima bantuan tunai desa juga semuanya harus beres ya. Oh iya, siap saya, siap. Oke Pak Kades. Sinyal baktinya kan bagus toh? Sinyal baktinya kan bagus kan di Batu Dulang? Oh iya, kirim pakai email aja ya atau pakai aplikasi. Ya. Oke Pak Kades, sukses selalu. Dan kami tunggu laporannya secepatnya ya. Ya, terima kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dari mana? Halo, aku dari Jakarta. Aku lagi cari sinyal di sini, emang susah banget ya? Ya, di sini susah sinyalnya. Yuk kita ke bukit sinyal aja yuk. Di sana ada sinyal. Oh iya. Sama teman-teman juga. Oke, ke arah mana? Sana. Sana. Oke. Ayo. Nah, ini bukitnya, Kak. Kebetulan ada Susi juga. Susi, ini ada Kai, kenalan dong. Halo. Halo, Kak. Hai. Oh, aku Susi, Kak. Oke. Okay. Anyway, kamu lagi ngapain di sini? Oh, lagi ngupload, Kak. Ngupload video di TikTok. Oh, banyak sinyal ya di sini? Iya, di sini banyak sinyal. Ini paling tempat paling bagus sih kalau buat masalah sinyal-sinyal kayak gitu. Oke, okay, coba aku lihat ya. Iya. Oh, iya bener. Ngomong-ngomong kita selfie yuk. Hey, situ dulu sini. Oke. Okay. Sekali lagi. Satu, dua. Nah, aku mau upload ke Instagram dulu. Kalian punya Instagram kan? Punya dong, Kak. Oke, aku tag satu-satu ya. Oke. Ngomong-ngomong, kalian kalau di sekolah sukanya pelajaran apa? Bahasa Inggris, Kak. Oh, good. So you can speak English? Oh, of course, Kak. Oke, okay, I want to ask you something. So, what do you want to be when you grow up? I want to be a doctor. What for? In order I can helping other people. That's cool actually. Yes, thanks. How about you? I want to be a police officer. And you, what do you want to be when you grow up? I want to be filmmaker. Oh, good. And one last question. So, if the signal is here already, what are you going to do about it? I want to make many vlogs. Dusun Punik menyimpan potensi yang besar dari hutan dan pertanian. Madu,
kemiri, jahe, kopi, disingkat Mari Happy. Dan di Bukit Sinyal inilah ditambahkan segala harapan bagi kemajuan desa. Terima kasih Punik atas kenikmatan kopimu. Sampai jumpa kembali, ku kan datang di lain waktu menikmati Mari Happy bersamamu. Metro TV.